Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel SK TV Net, di mana kami hadir untuk menemani sahabatku semuanya yang akan melakukan aktivitas pagi. Di pagi hari ini sahabatku semuanya, pada hari ini hari Jumat tanggal 9 September 2022, pada ketinggian pukul 7 lebihnya 9 menit waktu Indonesia bagian barat. Kami saat ini berada di Komplek Universitas Amikom Yogyakarta. Kali ini kami akan berbagi informasi tentang visual cuaca. Sahabatku, sahabat SK TV Net, langsung saja kami sampaikan untuk update visual cuaca di pagi hari ini. Kita mulai dari sisi sebelah selatan. Terpantau di pagi hari ini untuk visual cuaca, nampaknya berawan ya sahabatku semuanya. Dapat sahabat pantau dan sahabat lihat, di sisi sebelah selatan nampak berawan. Kemudian dari sisi sebelah selatan kita bergeser menuju ke sisi sebelah barat. Sahabatku, sahabat SKTV-nya dimanapun Anda berada, untuk di sisi sebelah barat saat ini juga terpantau berawan ya sahabatku semuanya. Dari sisi sebelah barat kita bergeser lagi menuju ke sisi sebelah utara. Untuk di sisi sebelah utara sahabatku semuanya, juga terpantau di pagi hari ini berawan ya, berawan. Ini ada awan tipis ya, awan, sehingga terpantau berawan ya, hampir merata ya sahabatku semuanya. Kemudian dari sisi sebelah utara kita bergeser lagi menuju ke sisi sebelah timur. Sahabatku, sahabat SKTV nya dimanapun Anda berada, untuk sisi sebelah timur di pagi hari ini dapat sahabat pantau dan sahabat lihat, cuaca nampak berawan juga ya, berawan ya, cerah berawan hingga berawan ya sahabatku semuanya. Dan sinar matahari di pagi hari ini sudah mulai nampak, namun sedikit terhalang oleh awan ya, sehingga tidak terasa menyengat di kulit untuk sinar matahari di pagi hari ini. Bagi sahabatku yang ingin mengetahui perkembangan cuaca, kami juga akan menyampaikan data perakiraan cuaca. Silakan sahabatku semuanya bisa melihat di kolom deskripsi ya. Kami akan sampaikan untuk data perakiraan cuaca. Tentunya data perakiraan cuaca bersumber dari BMKG sahabatku semuanya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat sahabatku. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.